Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه عدد كمال الله وكما يليق بكماله اما بعد يا سماتي تنمام تنبلال جيكي سراو حضرين sekalian semoga pada malam ini kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dapat pada malam ini kita berkumpul. Kita last kali iaitu kuliah dalam bulan 4, saya tak ingat. Bulan 4 sebelum puasa. Puasa kita berhenti raya, ni raya haji pula. Jadi 3 bulan. 3-4 bulan. Kuliah lagu tu lah. Kalau kau tuan-tuan nak mengaji sungguh, pergi pondok. Duduk pondok, tu tadah kitab. Duduk masjid aku ni lah. Surau, kadang-kadang habis, kadang-kadang tak habis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala. Itu kitab Anak Kunci Syurga, menghimpunkan olehnya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Khuwaidim Talabatul Alim Syarif Al-Harm Makki. Kita masuk dalam muka surat 20, penggal yang bawah sekali itu. Dan bahwasanya Allah Ta'ala menghisap ia akan sekalian manusia pada hari kiamat. Menghisapnya Allah Ta'ala itu, hisap ni kalau dulu orang panggil hisap, ilmu hisap tu matematik lah. Ilmu hisap tu. Kalau lah ni, budak-budak tanya ilmu hisap tahu, dia tak tahu lah. Dia orang lama-lama dulu ni, dia tahu lah ilmu hisap. Hisap itu maksud lah, kira-kira. Dalam hadis Nabi SAW disebut man shoma ramadan imanan wahtisaban. Orang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ihtisab, penuh kira-kira. Jadi amalan kita juga dikira oleh Allah Ta'ala, dan perbuatan baik kita semua itu dikira oleh Allah Ta'ala. Dikira itu bermaksud macam mana? Kiranya perbuatan kita sehari-hari itu dia akan masuk dalam 5 hukum. 5 hukum taklifi dan dipanggil 5 hukum wada'i. Hukum taklifi itu wajib, sunat, haram, makruh, harus. 5 itu. Dia tak ada bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Dia ada wajib, sama ada wajib, sunat, haram, makruh, harus. Wajib ini ialah perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala secara keseluruhannya, penuh. Kalau kita buat benda wajib, maka akan dibalas dengan pahala. Kalau kita tinggal benda wajib, akan diazab dan diikob. Itu benda yang wajib. Benda yang sunat iaitu kita buat satu benda yang Allah Ta'ala tuntutannya adalah sebab. Buat boleh pahala, tinggal tak dapat dosa. Itu kita kena tarikh dia. Yang seterusnya haram. Haram ni kita buat satu benda dan kita mendapat balasan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tinggal dia tu, tak dapat dosa kecuali dengan niat kerana Allah Ta'ala. Niat kerana Allah Ta'ala baru boleh
pahala. Contohnya dia itu ketagih arak contohnya. Ketagih arak, arak tu haram. Untuk minum arak ke ketum ke, tak kira lah. Dia pergi jumpa doktor. Doktor kata hang kena berhenti. Kalau hang tak berhenti, jantung hang boleh jadi mudarat, hang boleh mati. Dia pun berhentilah minum arak dan benda yang memabukkan. Kerana apa? Kerana doktor suruh. Dia tinggal. Bukan kerana Allah. Maka tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Kalau dia tinggal itu kerana Allah Ta'ala, maka dapat pahala. Itu beza benda yang haram ditinggalkan, tidak dapat apa-apa kecuali lillahi ta'ala. Kalau benda wajib, kita buat. Kalau benda itu bukan kerana Allah Ta'ala pun, dapat pahala. Kita semayang kan? Doa Allahu Akbar salli fadlul maghribi salasa raka'atin imaman, adaan imaman lillahi ta'ala ataupun makmuman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu adalah sunat. Kalau kita tak kata lillahi ta'ala pun dah sah. Ibadat wajib itu tidak lain dan tidak bukan kerana Allah Ta'ala. Dan semua benda itu dan harus, harus makan minum itu adalah harus. Dia akan masuk dalam lima perkara itu. Apabila kita kira lah hari-hari kita, kita duduk saja tu, benda tu masuk dah. Dah masuk, maka Allah Ta'ala akan kira. Tu dia panggil hisab. Bukan benda luaran saja, dan dalaman pun Allah Ta'ala kira. Hati kita, gerak hati kita, semua benda yang terlintas di hati kita, kalau selagi mana, kalau kita nak kata ke orang, kita kata, bersangka buruk. Sangka buruk itu di dalam hati. Tapi apabila kita keluarkannya di luar, maka dikira dosa. Dalam hati belum lagi dicatat. Kecuali kita kena istighfar. Istighfar lah. Jadi kalau dah keluar di luar, maka dikira dosa. Itu kita kata semua benda yang Allah Subhanahu Wa Taala hisabnya. Jadi hisab ini sama ada sikit ataupun banyak. Kalau orang tu dia panjangnya umur dia, maka dia akan banyaklah hisab dia. Ataupun dia banyaknya dia harta dia banyak, maka banyaklah hisab dia. Macam kita nak naik kapal terbang tu, bawa 10 beg dengan orang tak bawa beg, dia bawa satu beg galah. Mereka saya tanya mana beg? Ni satu ni. Dia cek beg, boleh masuk. Sat lah. Muka mana ada 10 beg nak masuk. Ada cek satu-satu-satu-satu-satu, boleh lulus. Lulus kat ni lebih muatan ni. Maka kena bayar pula. Sekilo RM70. Tu kita kata, di dunia begitu juga dengan akhirat. Jadi, dalam akhir-akhir umur ni, maka kita kena tinggal dah sikit-sikit. Untuk kita peringankan azab kita esok-esok. Supaya Allah SWT hisap tu sikit. Benda-benda yang tidak menyibukkan kita itu, ataupun menyibukkan kita selain daripada taat kepada Allah Ta'ala, maka kita tinggal buang sikit, 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 sikit. Bukan kita bertambah. Kita kata masa kerja, tak ada. Kita nak beribadat, tak ada. Kerja tu tak ada nak beribadat. Jadi, pencin. Pencin tu tak ada lagi, sibuk lagi. Maksudnya sibuk lagi pada kerja dulu. Dengan jawatan, jawatan, jawatan. Jadi kita kena tinggalkan, tinggal, 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 tinggal. Sekadar saja, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisap sekian amalan kita. Artinya mengkhabarkan Allah Taala akan segala pekerjaan mereka di dalam dunia. Dalam dunia itu. Maka dan yang baik dan yang jahat. Di dunia yang baik dan yang jahat. Baik dan jahat. Wa yas'al as-sadiqina 'an sidqihim. Allah Ta'ala akan bertanya tentang kebenaran itu. Apa kebenaran yang dia buat? Tambah lagi kejahatan. Yas'al as-sadiqina, tanya orang-orang yang benar itu tentang kebenaran mereka. Tambah lagi benda-benda yang jahat. Lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bertanya kepada kita tentang benda yang jahat. Tu.
dan mengkhabarkan dia akan pahala dan siksanya. Ha. Digantikan kita itu dengan pahala. Pahala itu duit ringgit lah. Dan kita duduk ngaji, duduk tambahkan ilmu, zikir dan sebagainya, menambahkan pahala. Jadi benda ini dirungkaikan oleh Imam Al-Hatim Al-Asam. Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Dan dia ini anak murid kepada Syaqiq Al-Balqi. Syaqiq Al-Balqi. Dia ni dia kata, aku belajar selama, dia kata, 30 tahun lamanya. 30 tahun dengan Syaqiq Al-Balqi. Maka apakah ilmu yang telah engkau dapat menghasilkan, ataupun apakah daripada ilmu yang engkau dapat daripadaku? 30 tahun duk mengaji Al-Syaqiq Al-Balqi. Syaqiq Al-Balqi itu ditanya kepada Hatim Al-Asam, engkau belajar dengan aku selama 30 tahun. Apa yang hang boleh 30 tahun tu? 30 tahun tu boleh apa? Dan dia kata, Syaqiq Al-Asam dia menjawab, aku telah dapat menghasilkan 8 faedah daripada segala yang aku pelajari. 8 ya. 8 ya ilmu yang dia ambil selama 30 tahun. Dia kata apa? Lalu Syafiq berkata, apakah dia 8 faedah itu? Hatim pun menjawab, faedah pertama. Faedah pertama dia kata, sesungguhnya aku telah melihat kepada makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini. Aku mendapati bagi setiap makhluk itu mencari, mesti ada sesuatu yang dikasihinya. Maksudnya apabila duduk dalam dunia ini, ada benda yang dia suka. Dia kata apa? Dan yang diasyikinya, itu mesti ada sesuatu yang dikasihinya dan yang diasyikinya. Dan aku melihat pula bahawa ada sebahagian daripada sesuatu yang dikasihi itu hanya menemani kekasihnya hingga ke masa ia sakit saja. Ia sakit saja. Dia teman benda itu tamat, waktu dia sakit. Lepas sakit tu benda tu akan lari. Contohnya kerja. Kita kerja, 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 kerja. Kita ni dalam kerja ni tiktok lah. Bagus punya. Kerja tepati masa, kerja siap dan sebagainya. Suruh bos, suruh buat apa, buat. Memang tak ada kita tu, tak ada jalan kerja. Tiba-tiba kita sakit. Sakit sehari tak apa lagi. Masa sakit sebulan, sakit dua bulan, tiga bulan. Bos kata, oh teruk, aku duk bayar gaji saja. Lah-lah apa? Dia kata, lah ni saya bagi saya hati, berhentilah kerja. Dia tinggal kita sama kita sakit eh. Tak guna. Kalau kita tu, tambah-tambah dia menggunakan kepakaran kita, tukang dan sebagainya, ataupun kemahiran kita. Macam orang main sukan tu, oh, dia hebat main bola. Hebat macam mana? Waktu dia cegah ya. Waktu kalau dia sakit kaki ke apa ke, tak boleh nak sepak bola, siapa nak ambil dah main bola. Orang tinggal situ, tengok-tengok eh. Bukan pemain bola kebangsaan. Dia tengok, dia jual ikan. Maknanya dia tu orang pakai waktu mana? Waktu dia ada, waktu dia sihat, waktu dia kemah badan, boleh bagi sumbang. Apabila sakitnya dia tu, orang akan tinggalkan dia. Dan dia kata, aku pula sentiasa, dan ada pula yang sentiasa menemaninya sehingga ke dalam kubur. Ada yang teman sampai ke kubur saja. Lepas tu dia pun balik. Teman hingga ke kubur. Maknanya apa? Semua harta-harta benda kita, dia pergi hantar kita, kereta bawa pergi ke kubur. Anak mana, lepas tu pakat balik. Tinggal kita duduk seorang dalam dalam tu. Itulah rumah kita yang kekal abadi. Rumah kita yang kekal abadi. Maka lah rumah kita yang sekarang ini hanya tempat berteduh saja. Makan, minum, berok kencing, tidur, bangkit, pagi. Hak tu berehat, yang tu ya. Yang lain tu dah. Tu kita kata, guru saya kata, kalau buat rumah sesak ni, dia kata, tak boleh pahala. Dia rumah Nabi tak tahu mana. Dia boleh pegang tu, boleh pegang sampai ke alang. Alang tu boleh pegang. Ha, tu rumah Nabi. Kalau sampai menyayuk tu, kita kata, buat macam masjid tu kan.
Nak rumah orang kan istana. Dia buat tu sampai kita kata menyayuk lah. Nak naik pun kena pakai staging, 10 staging. Nak sampai tu tak sampai lagi, nak kena nak apa? Orang nak bubuh tu kristal tu harga 1,000. Kan? Ya rumah Nabi tau lah. Sempit. Kadang semayang pun kita kata sangkut dengan kaki. Aisyah duduk tidur pun sangkut dengan kaki dah. Ah tu kita kata orang yang faham lah. Bukan tak boleh. Kita kadang-kadang kita duduk buat rumah je. Rumah anak 10 orang lah. Anak 10 orang buat 10 bilik. 10 bilik buat tu bagus lah. Buat 10 bilik, waktu mana anak kecil dia boleh duduk seorang sebilik lah. Waktu duduk sekolah menengah, waktu masuk you. Masuk you, waktu lepas you nikah pula, dia buat pergi habis. Tinggal kita dengan bini kita. Rumah, lu eh. Kan hang dia tengok aku, aku tengok hang. Habis gitu lah. Lepas pada tu kita kata, waktu pula bini mati pula, kita duduk seorang kelipok rumah lu eh. Anak setahun sekali dia balik. Kan? Lala tak ada. Kita mati tak ada anak, tak duduk dah rumah kita tu. Tengok berapa ramai kita tengok rumah tu. Ui, rumah ni besar. Pergi mana tu anak tak ada habis lah. Anak-anak ramai mana? Anak-anak duduk rumah mereka. Kita tu kadang-kadang kita duduk fikir kan. Benda yang kita tak kekal ni kita nak buat sangat. Pagak saja RM30,000, RM40,000. Boleh sama dengan rumah PPRT. PPRT RM30,000 sama dengan pagak rumah dia. Ah, kita kata tu, kita kata kadang-kadang orang tu rumah sebiji je. Kalau kita ni kalau lebih daripada sebiji, dua biji, tiga biji, dia jadi apa? Dia jadi orang tu, dia tu yang orang tu dia dia fikir macam-macam. Eh aku mati ni lagu mana rumah aku? Siapa nak duduk? Anak-anak tu mana? Ni rumah tu. Tak pergi pakat berobok pula anak-anak. Bukan tak bagi dah. Tapi kita tu kena fikir benda yang patut, yang boleh kita kita kerak sikit ni supaya apa? Supaya kita boleh tidak ada lagi dalam hati kita itu perasaan kecuali Allah Ta'ala. Dan orang yang kerana firmannya inna allaha sari'ul hisab, dan Allah SWT itu tersengat, tersangat cepatnya hisab dia. Pernah ditanya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha, ditanya, wahai Imam Ali, dia kata, macam mana Allah Ta'ala hisab manusia ni dalam sekerat hari? Sat saja dia hisab. Dia nak kira macam mana tu amalan tu? Payah kan? Sayyidina Ali jawab, dia kata, tidak payah bagi Allah Ta'ala seperti mana dia memberi rezeki. Dalam satu masa dia bagi rezeki ke semua orang boleh makan. Macam tu juga dia bagi, dia hisap orang. Dan kita tengok semua orang ada makan cukup. Kalau tuan-tuan pergi bulan puasa di Mekah, bulan puasa kan di Mekah, macam mana tengok orang yang ada di tanah haram tu, dalam masjid, masjid Masjidil Haram tu, berapa juta orang tu duduk di dalam masjid tu. Buka puasa sekali pula. Buka puasa sekali, makanan sekali, main mana. Kalau kita nak buat kenduri 500 orang pun teruk. Panggil catering tu, catering nak masak ni hari pun tak boleh. Tapi di Mekah tu dalam satu masa tu boleh buka puasa, dalam juta orang duduk satu tempat tu boleh makan kenyang elok. Ha tu kita kita boleh fikir. Luih-luih orang, banyak-banyak orang tu luih ataupun celui untuk orang tu semayang. Semayang tu celui di Mekah. Banyak orang. Kalau kita tengok orang duduk pun masuk, pun masuk, mana dah keluar lah. Masuk tak keluar-keluar lah. Tapi duduk masuk sedia. Masuk. Semayang tu, semayang boleh duduk langsung elok. Ha. Mula-mula sempit. Kalau kita masuk nak langsung tu kita kata sejengkai pun orang masuk. Sengkel ada ruang sikit pun orang celah masuk. Nak takbir tu teruk punyalah. Nak angkat tu kira kita kata payah nak takbir. Tapi dah rakaat kedua tengok, semua orang rasa lega. Tu Allah Ta'ala dia perluahkan bumi pada orang-orang yang beriman. Begitu juga dengan kita.
Kita rasa sempitnya dunia ini sebab apa? Sebab kita tak percaya kepada Allah Ta'ala. Tak percaya, kita ada sempit, rasa sempit. Kita percaya bahawa rezeki itu datang daripada Allah Ta'ala, maka tidak akan risau seorang. La khawfun alaihim walahum yahzanu. Tidak akan risau seseorang itu, dia kata, dan tidak akan dia rasa duka cita. Artinya bahawa Allah Ta'ala sangat cepat pada menghisabnya. Cepat Allah Ta'ala itu dalam menghisabnya. Tu tadi kita tengok faedah yang pertama yang dibaca, yang dikata oleh Imam Abu Hatim Al-Asam. Dia kata baik. Manakala yang lainnya akan terus balik dan tidak mahu untuk bersama-sama dengan kekasihnya. Balik. Baliklah, tunggu apa lagi? Di dalam kubur, ia akan membiarkan kekasihnya tinggal seorang diri dalam kubur. Lalu aku terus berfikir dan akhirnya aku membuat kesimpulan bahawa sebab baik kasih itu ialah kasih serta mengiringi kekasihnya ke dalam kubur dan boleh menghiburkannya dan jadi teman setia. Dan tidak ada kekasih yang bersedia untuk berbuat demikian selain daripada amalan yang soleh, maka aku terus menjadikan amalan soleh itu sebagai teman dan kekasihku supaya ia menerangi kuburku dan menghiburkan hatiku. Dia sudah pasti ia tidak akan meninggalkan aku duduk bersendirian. Amalan kita itu tak akan duduk bersendirian. Tidak, kita tak akan duduk bersendirian. Faedah yang kedua, dia kata, sungguhnya aku melihat sekalian makhluk itu sentiasa mengikut kehendak nafsu mereka dan bersegera menunaikan apa jua kehendaknya. Dia nak nafsu dia tu, dia nak buat apa saja, dia nak menunaikan nafsu dia. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut dan berdiri di hadapan Tuhannya dan menahan nafsu daripada kehendak-kehendak, maka orang itu akan dijadikan baginya syurga itu sebagai tempat tinggalnya. Daripada pemikiranku, dia kata, terdapat ayat ini, maka timbul rasa keyakinan dalam hatiku bahawa Al-Quran itu adalah benar dan nafsu itu mesti dimusuhi. Lalu aku pun menjadikan sebagai musuh. Dia kata, fattakhizuhu aduwa. Allah Ta'ala kata, jadilah syaitan itu sebagai musuh kamu yang nyata. Faedah yang ketiga, sungguhnya aku melihat setiap orang berusaha untuk menghimpunkan mata benda dunia ini sebanyak-banyaknya. Kemudian lalu ia menahannya dan tidak mahu mendermakannya. Lalu aku memikirkan akan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu itu akan habis dan pahala yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Kekal yang pahala. Macam kita, benda yang atas dunia ni kita jangan ambil kira sangat. Macam kita, ada kawan saya tu, dia berniaga. Niaga di Kuala Lumpur tu lama lah. Kawan-kawan dia tu habis dah, bungkui. Tak ada lagi nak bayar sewa, tak ada, tutup kedai, tangguh. Bayar orang kerja, tak ada. Tinggal dia seorang. Dia seorang yang boleh hidup. Bulan maintenance RM340,000 kena bayar rumah dengan sewa, dengan pekerja semua nak bayar. Habis. Orang lain tak ada, tutup habis. Tu orang tanya dia pasal apa? Pasal apa yang boleh hidup tu, dia kata. Dia kata dia boleh hidup perniagaan dia tu kerana dia sedekah. Banyakkan dia bersedekah. Nego tu dalam sedekah. Bagi. Dengan sedekah tu Tuhan akan bagi balik. Timbal balik benda tu. Timbal balik dengan benda lain.
Maka kita ni kalau nak bagi hidup tu, negaan kita tu, kita kena banyakkan sedekah. Maknanya la yang qusu mal min sadaqah. Tidak akan kurang harta itu daripada bersedekah. Sedekah, sedekah, sedekah. Maka Tuhan akan bagi balik pada kita berlipat kali-kali ganda. Jadi kita ni bukan kata peniaga saja, kita pun orang yang membeli, dia tak boleh kira sangat, dia kena banyakkan, bagikan juga. Yang tu cara hidup orang tu kan kan bahagia. Bahagia. Baik. Kita kata kadang-kadang tu duit yang kita guna tu kadang-kadang ada juga orang yang nak, kalau contoh kerja, dalam kerja tu kita akan dapat duit tu. Duit tu bukan semua, kadang-kadang duit tu elok dalam tu. Ada yang syubah, ada yang haram. Jadi cara untuk mengelakkan kita daripada benda itu mudarat dalam harta kita, kita keluar siap-siap. Kalau kita kata dalam RM1,000, kalau 2.5 tu dalam RM25 kan. RM25 ya dah. RM25 tu kita buat keluar siap-siap. Tiap-tiap bulan tu kita buat keluar. Daripada RM1,000 tu buat keluar 2/5 tu siap-siap. Untuk kita sedekah. Ya tu cara kita nak berkat. Ada guru saya tu dia buat keluar siap-siap duit tu. Dan untuk dia sedekah wajib dan sedekah sunat. Dia bagi siap-siap duit gaji. Kalau tak luar pun 2.5 daripada gaji kita, mungkin dalam tu ada benda yang kita kerja kita tersilap dan sebagainya, dia akan cuci balik. Cuci, dia akan jadi keberkatan balik. Kadang-kadang kita tu tengok, kita kerja boleh gaji bulan ni, boleh gaji bulan ni, duk esok tu boleh gaji hari ni, esok kereta rosak pula. Eh, kereta ni macam tahu-tahu aku boleh gaji. Macam tahu-tahu kata aku boleh gaji hari ni, esok tu rosak dah. Maknanya rosak tu kereta kita tu, Tuhan nak bagi apa? Nak cucikan harta kita tu. Dia nak cucikan harta kita. Ada guru saya tu, dia boleh duit kadar WSP. Dia boleh duit kadar WSP. Selalunya dia buat keluar duit tu awal lagi. Boleh duit lah, dia buat keluar. Weh, zakat. Kali tu dia simpan, tak cukup daripada setahun lagi. Tak cukup haul dia lagi. Tak cukup tempoh lagi. Dia accident. Accident kereta tu, pembik kereta. Pembik kereta. Jadi, duit kereta yang dia pembik tu, dia kali dengan duit yang dia kena buat keluar zakat tu, sama. Haa, tu. Hak ni duit ni yang dia kena pembik kereta tu, dia kira-kira dengan duit yang dia kira balik dengan dia kena buat keluar tu sama. Oh, dia kata rupanya aku tak buat keluar ni. Sebelum lagi pada tu, tu. Macam kita lah. Kita dah buat-buat kerja, dia tengok orang main mencuri rumah kita. Main mencuri. Curi-mencuri tu. Tengok-tengok, oh, duit ni rupanya duit tak elok. Duit yang dicuri tu duit tak elok. Ada sekali tu saya pergi umrah tu. Umrah. Ada kawan tu, dia nak bagi sedekah lah. Sedekah pada orang ni, orang-orang minta pengemis ni, tepi-tepi jalan ni. Dia buat keluar duit. Keluar ambil duit. Keluar RM4,000. Buat keluar. Nak bagi bukan RM4,000. Nak bagi puluh ringgit lah. Bukan kata RM4,000. Kan? Buat keluar ambil duit tu banyak tu. Pengemis tu tengok dia rabuk habis ambil duit tu. Pabuk RM4,000 tu habis. Minyak. Seminggu melengung kau tu. Melengung seminggu. Nak jawab. Mungkin kita kata duit tu daripada benda yang syubhah ataupun benda yang haram. Nah, kita tengok kadang-kadang orang main pecah rumah kita tengok. Kalau benda tu elok, semua elok, maka Allah Ta'ala akan jaga kita. Daripada duit halal, daripada duit tidak ada syubhah, maka rumah kita itu akan selamat.
Jadi kadang-kadang tak selamat tu kerana apa? Karena kadang-kadang benda yang masuk dalam rumah kita itu bukan benda yang elok. Kita masuk tak tahu main mana barang apa semua tu. Jumpa tepi jalan barang-barang orang pun balik rumah. Barang-barang masjid surau balik tak rumah. Bukan surau ni lah, bulan Kuala Lumpur. Nak ah, contoh lah kan. Dia ambil benda yang kadang-kadang tu, yang tu Tuhan Tuhan hantar orang tu, hantar curi tu suruh pergi ambil rumah kita. Padahal rumah banyak lagi, dalam taman ni banyak, padahal ada kena rumah kita. Kan kita fikir betul lah, bukan nak suruh orang main curi dah. Tapi kadang-kadang tu kita kali main kali-kali hati kita senang lah, reda dia ambil lah, dia ambil. Aku pun duit tu bukanlah elok, dia ambil. Tu kita kata Tuhan ni tu yang dia panggil hisab tadi tu. Aha. Hisab tu Tuhan dia kata wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat baik dia akan dibalas baik. Misqala sikit pun. Jadi Allah Taala di situ ahli tafsir dia mentafsirkan bahawa itu untuk orang-orang mukmin. Orang mukmin. Orang mukmin ni apabila dia buat satu kesalahan, dan Allah Ta'ala akan balas di dunia ni. Supaya apa? Di hari akhirat dia dah tak ada apa dah. Tapi orang kafir ni, Tuhan akan bagi kepada dia kebaikan di dunia ni, dia akan perhabis terus. Apa saja dia buat kebaikan, maka Tuhan akan perhabis terus. Bagi perhabis, perhabis, perhabis. Di hari akhirat esok tak ada dah apa kebaikan yang dia nak ambil dengan Allah Ta'ala. Tuhan kata aku balas dah di dunia dulu. Macam saya dah sebut lalu lah, orang tu dia boleh gaji hari. Gaji hari dengan gaji bulan. Kerja 2 hari, kira nak ambil gaji dengan token. Kerja 2 hari ambil token. Kerja 2 hari, gaji 70. Kerja 2 hari, main ambil dah 150 dengan token. Hutang pula dengan token 10 ringgit. Lepas tu tak main kerja 3 hari pula. Lepas tu main pula tu. Tu orang lain lah. Semua orang cukup bulan orang bagi gaji dia ni. Gaji dia berapa ribu. Ini berapa ribu. Main dia ni tokai bagi 50 hari. Takkan gaji 50 hari ya? Dah bulan-bulan dah aku hari-hari yang duk main minta. Ni pun 50 hari ni ihsan aku bagi. Tokai kata. Macam tu lah. Kita di dunia ni tu akan bagi. Bagi, 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 bagi. Pada orang yang bukan Islam. Sebab apa? Dengan adanya syirik dia tu kepada Allah Ta'ala. Jadi Tuhan akan balas. Balas, balas, balas. Habis semua kebaikan. Kalau dia tu orang yang menderma. Contohnya orang bukan Islam tu dia derma. Derma tu sebab apa? Dia kira kalau derma tu dia kira ong. Bisnes dia jadi ong. Dia main bayar api. Surau Taman Keria ni. Ada di di Parit Puntak ni ada. Cina tu belum bayar. Api masjid. Dia bayar tiap bulan, dia bayar api. Dia kata, oh, dia kata dia duk bayar tu, dia kata perniagaan dia makin maju. Dia kira dunia lah. Orang yang bukan Islam ni, kalau dia sedekah, maka Tuhan akan permudahkan dia pada masa nak cabut nyawa. Lepas tu, habis di situ lah. Jadi hari akhirat, Tuhan kata tak ada apa lah. Kebaikan lah, habis. Tapi orang mukmin ni, Tuhan akan balah di dunia ni, sak jadi lagu ni, sak balah lagu ni, macam-macam lagi. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi kejahatan dia di hari akhirat itu dan dibalah habis kesemuanya di dunia. Yang tu dia panggil hisab ya Allah Ta'ala itu. Bukan di akhirat lagi, di dunia lagi Allah SWT telah menghisab manusia itu. Dan disebut dia kata, ja'alallahu ahli ta'ah ahya'an fi mamatihim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang-orang ahli taat ini hidup pada ketika dia mati. Orang yang taat ini Allah Taala bagi hidup dia ketika mati. Dan ja'alallahu ahli al-ma'asi amwatan fi hayatihim. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ahli-ahli maksiat ini mati lagi sebelum pada depa mati. Duduk di dunia ni mati dah. Mati dah di dunia ni. Mati macam mana? Ha, mati. Tak ada apa. Kosong. Tak ada ruh. Kata. Dan disebut dia kata, menghisap ia akan sekalian masuk
makhluk pada qadar setengah hari daripada hari dunia. Setengah hari. Setengah hari maksudnya 12 jam. 12 jam dia hisap. Habis semua settle. Seperti yang datang pada hadis. Dan faedah yang seterusnya. Yang keempat. Sesungguhnya aku melihat sebahagian daripada makhluk itu ada yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu adalah terletak pada banyaknya kaum dan pengikutnya. Wah, ingat dia mulia tu kerana dia banyak orang ikut dia. Lalu ia tertipu dengan cara berfikirannya, dan ada pula sebahagian daripada mereka yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta. Orang duk anggap macam tu. Oh, dia kerja semua. Pulun dia kerja. Pulun. Dia pun banyak duit. Jadi orang tak heran pun dengan duit dia. Sebenarnya dia yang megah dengan harta dia. Sebenarnya begitulah. Bahawa kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta benda dan anak buah. Lalu ia merasa sombong dengan yang demikian itu. Bahkan ada pula yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada kemampuan merampas hak orang lain dan menzalimi mereka serta menumpahkan darah mereka. Dan ada juga yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada banyaknya membuang-buang harta dan melakukan pembaziran dan keterlaluan dalam berbelanja. Dia boleh anggap kalau dia boleh beli apa saja, dia duit banyak, maka itulah satu kemuliaan baginya. Dah, bukanlah itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Faedah yang kelima dari sesungguhnya aku melihat ramai orang yang saling maki memaki dan mengumpat umpat mengumpat. Maki hang, maki aku maki hang. Tak habis-habis. Dan aku dapati hal ini berpunca daripada sifat hasad dalam memiliki harta. Dia memiliki harta, dia dengki kawan ni lebih sikit, kawan ni lebih sikit, dia pun kawan ni bagi sedekah banyak, dia kedekut. Dia tak boleh nak bagi, dia dengki. Oh, tu duit haram tu sedekah tu. Dia kata ke orang pula, dah hang kedekut. Dia rasa hasad dan dengki. Dia kata nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Dan sungguhnya kamilah membahagikan segala sumber kehidupan ini di dunia. Semua rezeki ini Allah SWT akan bagi kepada kita melalui beberapa rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Satu, rezeki yang dijamin oleh Allah Ta'ala disebut madmun. Dalam ayat Quran dipanggil wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah daripada binatang-binatang itu kecuali Allah Ta'ala menjamin dia punya rezeki dia. Kalau kita tengok ada sejenis apa yang Allah Ta'ala bagi pada depa itu, binatang-binatang tu tanpa dia bergerak Tuhan akan hantar kepada dia. Semua itu rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala akan hantar kepada mereka. Yang seterusnya melalui istighfar. Istighfar pun akan datang rezeki juga. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-sama'a 'alaykum midrara. Istighfar banyak-banyak. Istighfar. Allah Ta'ala akan hantar. Yang seterusnya melalui menikah. Orang menikah itu dapat rezeki banyak. Nikah satu, nikah dua lagi rezeki banyak. Dia kata wankul ayyama minkum was-salihin. Nikahlah kamu yang bujang dan yang janda dan orang-orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu. Dia kata in takunu fuqara yughnihimullah. Sekiranya kamu itu miskin, saya Allah Ta'ala akan mengayakan kamu. Yang seterusnya dia kata melalui anak-anak rezeki juga. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum. Sungguhnya kami yang memberi rezeki. Yang seterusnya rezeki melalui sedekah yang saya sebut tadi. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Dan barang siapa yang memberi hutang yang baik
ataupun menggadaikan suatu benda itu kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menambahkan, menipat kali ganda kan, memberi pinjam. Maksudnya dia tu beri pinjam duit dia kepada Allah Ta'ala. Bukan nak kata Allah Ta'ala tu miskin dah, tapi dia membelanjakan harta dia ke jalan Allah. Dia belanjakan harta, buat surau, buat masjid, apa semua tu, bagi sedekah untuk pembangunan umat dan sebagainya. Maka itu ibarat dia memberi pinjam kepada Allah Ta'ala. Memang kita Allah Ta'ala yang akan bagi duit. Kalau kita orang bagi derma kepada masjid, masjid tu tak bagi balik pada orang tu. Ada dia tu bagi 1,000, duduk bulan depan masjid pun ambil duit hang balik 1,000. Tak, duduk dalam masjid, duduk dalam masjid itu kan, masjid akan gunakan. Jadi siapa yang akan membalasnya? Maka Allah Ta'ala akan bagi balik duit kita tu. Maksudnya kita tu percaya ke tak dah? Percaya ke tidak tak? Ada dia tu, seorang tu dia beli kambing. Dia beli kambing seekor di pasar. Dia beli di pasar, beli kambing seekor. Dan dia suruh orang tuan kambing tu yang dia beli tu pergi hantar rumah dia. Dia hantar dia rumah dia. Lepas tu tiba-tiba kawan yang pergi hantar tu tersilap rumah. Dia hantar rumah jiran sebelah dia. Iwan sebelah tu orang miskin. Dia kata, rezeki kita ni tak ada nak makan apa ni. Kan? Lepas tu dia pun balik di rumah. Balik di rumah tu dia tanya bini dia, mana kambing yang abang beli dia ada rumah hantar? Dia kata, tak ada. Tak ada pun kambing tu rumah hantar. Lepas tu dia kata mesti kawan tu silap rumahnya, bagi ke jiran sebelah. Dia pun tak apalah, benda tu rezeki jiran kita, nak buat macam mana. Kalau kita macam mana? Dia ambil balik, weh kambing aku tu tak ada kan? Dia tu kawan tu sebelah buat bulan dah. Tak ada, main balik. Kalau kita lah, dia tak apalah, dia kata dah rezeki kawan tu. Kawan tu main hentak pun silap rumah. Lepas tu bini dia kata, kita nak makan apa pula ni? Kan? Kami nak tunggu tetamu mai dan sebagainya. Kita nak buat kami sekok ni. Dia pun pergi beli lagi lah. Awal-awal pagi tak apa. Esok, pagi esok abang pergi beli lagi kambing tu. Dia pun awal-awal lagi pergi beli. Pergi jumpa tokek kambing lain pula. Dah tokek kambing tadi tersilap. Pergi jumpa tokek kambing lain. Dia orang mula-mula beli tadi. Lepas tu tokek kambing tu kata, Dia beli ni harga berapa? Ha, dia bagi sekian-sekian harga. Dia nak bayar duit. Tokek kambing tu kata, tak apa, ni aku sedekah pada hang. Sebab apa? Dah aku bernazar, orang yang mula-mula sekali mai beli kambing aku, aku akan bagi free. Dia kata, orang yang mula-mula sekali yang mai beli kambing aku, aku akan bagi free. Dia kata tu maha kuasanya Allah Ta'ala tadi dia sebut. Kerana dia sedekah bagi kepada orang jiran dia, dia pun boleh pahala juga. Tiba-tiba dia pergi beli kambing, kawan tu kata, tak apalah kambing ni aku bagi sedekah kan, sekor. Tapi dia benda tu kena yakin, sungguh lah yakin dengan Allah Ta'ala. Tak rezeki. Itulah sifat orang yang maka dia anggap bahawa rezeki tu Tuhan dah bagi dah, bagi kepada jiran dia tu, dia biarkan. Dan bahawa sekalian manusia itu membaca mereka akan surat amalan mereka pada hari kiamat, kerana firman Allah, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Artinya maka ada pun mereka yang diberikan akan dia akan suratan amalan sebelah kanannya. Dia kita tahu dah isu. Maksudnya diberi dengan suratan sebelah kanan, kita ambil sebelah kanan, maka itu suratan yang baik. Oleh kamu akan suratan amal aku ini, dan bahawa Allah Ta'ala memberi pahala ia akan yang berbuat baik dengan semata-mata limpah kurnianya. Orang buat baik itu adalah daripada limpah kurnia Allah Ta'ala. Kita buat baik pun limpah kurnia Allah Ta'ala. Bukan maksudnya kita sedekah tu wajib Allah Ta'ala balas atas kebaikan kita, tak.
tak wajib. Kalau dia nak bagi kan, tak bagi kan, itu terserah. Maksudnya kita beribadat pada Allah Ta'ala lah. Kita main malam ni masjid, main surau, main semayang tu bukan semestinya wajib bagi Allah Ta'ala membalas amalan yang kita buat. Kalau kita kata wajib, maksudnya kita paksa pula Allah Ta'ala nak ikut kehendak kita. Jadi bukanlah Allah Ta'ala tu Tuhan, kita tu Tuhan. Kita duk ambil alih kerja Tuhan pula. Dan kita beribadat sembah, tapi Allah Ta'ala kata innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi Allah SWT itu tidaklah dia itu memungkiri janji. Dan dia akan bagi. Dia kata adalah satu anugerah Allah Ta'ala dalam dia mengurniakan limpah kepada orang yang berbuat baik dan menyiksa akan mereka yang mengerjakan kufur dan maksiat dengan semata-mata keadilannya. Keadilan, adilnya dia tu. Adil. Dan paksa lah. Paksa kalau kita duk pi perbetui pula kesalahan budak, kita tu tak adil lah pada budak yang cerdik tu. Kan? Kita cikgu mai paksa, kita duk perbetui balik. Ha. Jadi dia akan kita buat nanya bukan kepada, tambah kita buat nanya kepada budak tu dan juga buat nanya kepada orang yang cerdik. Dia boleh jawab elok. Tiba-tiba kita nak merosakkan. Ha. Kan? Ada cikgu tu kadang-kadang nak bagi peratus dia tinggi, dia buat bagi betul semua. Dia buat bagi betul semua budak-budak tu. Oh, dia bagus. Bagi peratus dia bagus. Maknanya keadilan Allah Ta'ala itu dalam menyiksa orang-orang yang membuat maksiat. Kerana firman man ja'a bil hasanati falahu asru amsalih. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa misla wa hum la yuzlamun. Artinya barang siapa mendatangkan ia akan satu kejahatan kebajikan, maka akan baginya 10 gandanya. Dan barang siapa yang mendatangkan ia akan satu kejahatan, maka tiada dibalas akan dia melainkan seumpamanya mereka, dan mereka tiada dizalim. Itu tersebut bahawa Allah Ta'ala itu memberikan kepada hambanya itu tidak akan dizalimi. Buat baik satu boleh 10. Buat jahat boleh 1. Mudahnya Allah Ta'ala akan memberi pahala. Allah Subhanahu Ta'ala alam. Kita berhenti dekat dulu dan kita akan masuk pula. Dan bahawa Allah Ta'ala menjadikan ia akan jambatan di atas api neraka jahanam. Soalan. Rahim. Wassallallahu ala khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi dhikrihi tatimmu shalihat wa bi tawfiqihi tanalu darajat. Wassalatu wa taslimu ala sayyidis sadr wa ma'dal karamati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil sa'ad. Allahumma ij'al sayyidil kaunaini sallallahu alaihi wa sallam lana fid darain syafi'a wa ij'al rubu arwahina wa rabi'an wa amara sayyidil awqatina bil 'amali bi syari'atihi. Waqti taw fi adbi thimar masatin sunati amin walhamdulillahi rabbil alamin.